Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya guys di channel Master Vlog. Yes you, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya guys, sekarang saya berada di Putrajaya ya guys ya, di jembatan kabel Wawasan ya guys ya. Ya bersama Pak Nur. Halo Pak Nur. Pak Imam. Ya, ditemani sesepuh-sesepuhnya Malaysia ya guys ya. Oke guys, sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys ya, dan jangan lupa tekan butang loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Master Vlog. Yes you. Sekarang saya akan jalan-jalan di sekitar Putrajaya ya guys ya, dengan keindahan alam yang sangat indah ya guys ya. Ya guys, sekarang saya berada di jembatan kabel ya. Jembatan kabel Putrajaya ya. Wah, ini indah banget jembatannya ya guys ya. Dan di bawahnya ada sungai ya guys ya. Dan di sana itu sebuah istana negara ya di sana itu ya. Ini di sini ini tempat kantor-kantor kenegaraan ya di sini nih guys ya. Ya. Putrajaya. Ini jembatan Wawasan Putrajaya ya guys. Ya. Ya, di sini ini. Tengok dulu ada yang peta. Istana Negara ya guys ya. Di sini nih ya. Nah guys, di sini nih ya. Ini Istana Negara di sini. Istana Negaranya di sini. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya guys ya. Loh, yuk aja. Ramai ya guys ya di sini ya, banyak orang di sana ya. Ini adalah Istana Kementerian Malaysia ya guys, di Putrajaya ya guys ya. Tapi sayang ya guys ya, ini ditutup nggak bisa masuk ya. Banyak orang ya guys ya berpariwisata di sini ya. Ini ya banyak banget tadi. Yang di sana itu penuh guys, di masjidnya sana ya. Banyak orang, ramai banget. Ya berlibur ya guys ya di hari raya ya. Juga ekornya Putrajaya guys ya, masjidnya ditemani dengan Mas Mumun. Assalamualaikum guys, selamat berjumpa lagi dengan saya guys. Hari ini karena hari raya kedua guys, kita jalan-jalan ke Putrajaya, daerah Kuala Lumpur aja guys ya, nggak jauh-jauh, deket-deket aja, soalnya masih ada peraturan COVID-nya guys, sedikit-sedikit guys ya. Oke guys, selamat menikmati guys ya. Lanjut. Dan saya akan menuju ke masjidnya ya guys ya, ikonnya Putrajaya. Jangan lupa subscribe di channelnya Master Vlog. Master Vlog. Jangan lupa di subscribe untuk traveling yang selanjutnya, mungkin Thailand, Singapura ataupun ke Brunei guys ya. Jangan lupa subscribe. Kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang nggak pernah kita kunjungi gitu guys ya. Berbagi pengalaman itu asik guys. Lanjut. Dan saya akan masuk masjidnya ya guys ya. Api yang ngeplek guys. Iya. Ini masjid Putrajaya. Saya akan masuk ya guys. Masuk di masjid Putrajaya ya guys ya.
Nah, ini ekornya Masjid Putrajaya ya guys ya. Di sini ya guys, ikuti terus ya guys ya. Saya akan masuk melihat ada sungai ya. Yuk guys, ikuti terus. Ya guys ya, di sini saya menyambung Mas Syukur ini. Termasuk kawasan suci ya, jadi kita harus lepas sepatu. Kita harus lepas sepatu guys. Dan ini adalah sungai-sungai ya guys ya, di sini sangat indah ya guys ya. Masjid ini di bawahnya itu sungai ya guys ya, ini termasuk Masjid Terapung Putrajaya ya guys ya. Lihat ini keindahan sungainya ya guys ya, keindahan alamnya. Wih, sangat indah guys. Indah banget ya guys ya, dikelilingi sungai, di bawahnya sungai guys ini. Sungai ya. Oh, bukan sungai, ini danau guys ya. Danau indah banget. Nah ini masjidnya Putrajaya ya guys. Wah, indah banget guys. Wah, indah banget ya guys ya. Wah, ada danaunya kayak gini ya guys ya. Wow, indah banget guys. Putrajaya ya, Masjid Putrajaya ya guys ya. Wow. Ini bangunan masjidnya ya guys. Dan saya akan ke belakangnya ya guys ya. Ini di pinggir ya guys ya. Indah banget guys. Putrajaya ya, Malaysia, Kuala Lumpur ya. Dan Putrajaya ini adalah termasuk ibu kota baru ya guys ya. Dulu kan di Kuala Lumpur. Dulu di Kuala Lumpur ya. Dan sekarang sudah dipindah di Putrajaya guys ya. Sudah lama ya sebenarnya. Dari Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad ya. Dan sekarang ini jadi jantung kotanya Malaysia guys. Ya. Putrajaya ya. Wah, sangat indah guys pemandangannya di sini ya guys ya. Wah, indah banget ya guys ya. Di bawah ini sungai ya guys ya, yang terbentang luas sampai di sana. Ini mengelilingi Putrajaya ya guys ya, sungai ini ya. Wah, indah banget guys ya. Subhanallah, indah banget ya. Dan ini di belakangnya ya guys ya, kayak gini ya, masih sungai ya guys ya.
Wow, ini masjid terapung yang indah ya guys ya. Sampai di sini dulu ya. Ini di Putrajaya ya guys ya. Dan saya sudah menunjukkan ikon-ikonnya Putrajaya ya guys ya. Oke, lanjut video berikutnya ya guys ya. Kita akan kemana nantinya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa yang baru berkunjung di channel Master Vlog, tekan tombol subscribe-nya dan tekan butang loncengnya biar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Master Vlog yang akan mengelilingi kota-kota Malaysia ya, ikon-ikonnya Malaysia. Oke guys, yes you. Terima kasih buat semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.